Kan turbin runner. Turbin runner ini berhubungan langsung ke flywheel. Artian putaran dari mesin langsung berhubungan dengan turbin runner. Yang sebelah sini ini menjadi Oke, salam otomotif. Kembali di channel Jul Indo Auto. Kali ini saya ada yang bertanya tentang transmisi otomatis. Jadi konten video saya yang saya buat hari kali ini seputaran transmisi otomatis. Kawan bertanya, apakah di transmisi otomatis ada kopling? Di sini saya bisa menjelaskan. Yang ada di depan saya ini merupakan kopling otomatis. Inilah dia koplingnya. Cuma kopling ini terdapat beberapa komponen yang lain. Ini sebenarnya seperti apa namanya? Bulat ini ya, ini perhatikan ya. Ini dia. Namanya turbo converter. Ya, namanya turbo converter ataupun disingkat dengan torgon. Turbo converter atau torgon ya. Nah, kebetulan ini turbo converter ini yang ada pada kami ini sudah kami belah. Jadi bisa saya jelaskan satu persatu. Yang sebelah sini ini berhubungan ke transmisi. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini, yang ini berhubungan ke mesin. Oke. Oke. Jadi untuk turbo converter ini bagian-bagiannya yang sebelah sini ini merupakan turbin runner. Turbin runner ini berhubungan langsung ke flywheel. Artian putaran dari mesin langsung berhubungan dengan turbin runner. Yang sebelah sini ini adalah pump impeller. Nah, ini pump impeller ini berhubungan kemana? Ke pompa oli. Namanya pump impeller. Sedangkan kalau kita buka, ini kemudian sudah dibuka. Nah, dibuka jadi dua seperti ini. Yang ini merupakan stator. Ya, ini stator. Yang sebelah sini berarti dia ini turbin runner. Ya, dan yang ini merupakan pump impeller untuk pompa oli. Nah, ini yang ada di torgon ataupun turbo converter dan sering juga disebut dengan kopling otomatis. Jadi kalau yang bertanya bahwasanya apakah ada kopling otomatis? Ada kopling di transmisi otomatis, ada, dan inilah dia kopling otomatis. Oke. Ini untuk komponen-komponennya. Mungkin cara kerjanya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke. Jadi ini yang bisa saya jelaskan tentang seputaran turbo converter ataupun torgon. Semoga bermanfaat dari penjelasan di konten video sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan ikutin terus video kami di channel Jul Indo Auto. Salam otomotif.